Adi Bing Slamet merasa dirinya sudah disantet oleh Eyang Subur. Pengakuan di media itu justru mengurai reaksi keras dari Unang. Komedian itu bahkan melihat fisik Adi sehat-sehat saja, tak seperti orang terkena santet. Ya kan lebih tahu Adi barangkali ya, dia 18 tahun ya. Dibanding saya yang masih ibaratnya masih ece-ece lah kalau dia bilang. Siapa? Saya kurang lebih 8 tahun. Nah Adi udah 18 tahun, ya banyakan dia dong. Gitu loh. Nah kalau dibilang santet masih gemuk dia. Kan aneh ini, 18 tahun kagak mati-mati. Unang menyaksikan pengakuan Adi yang sudah diguna-guna, padahal sudah kenal Eyang dengan baik selama 18 tahun. Apalagi Unang tahu betul bahwa Eyang Subur bukan dukun atau sejenis paranormal. Enggak ada kan, Eyang selalu mengatakan, Mas Unang, Eyang ini bukan dukun, bukan paranormal. Nah itu saja, selalu. Iya. Ya kan sebetulnya pada saat kita mengalami sakit mungkin sakit ya secara lahir, ya yang berikan solusinya, obatnya ini, ya seperti itu. Ya sama kalau misalnya kita ke klinik pengobatan, ya kita ke klinik pengobatan, kemudian nih ada rempah-rempahnya, diminum 3 kali ya Mas Unang setiap hari sampai habis. Nah ini ada air putih. Ya, ini air putih udah saya doa-doain. Kalau kita ke klinik misalnya pengobatan alternatif, kan seperti itu.